waj'alhu lana imama. Allahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsadal ummula ila tauhid. Karena bulan Muharram
orang-orang beriman. Yang kedua adalah bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah bulan di mana tidak boleh ada pertumpahan darah. Makanya kalau kita perhatikan ketika Saudi Arabia menyerang Suriah tahun lalu itu tepatnya pada bulan Rajab, mereka berhenti mengadakan penyerangan karena pada bulan Rajab arsadal uqula illa tauhid wahada wa aura anillata wahdaniyati wa tadhahara wa'tala bi barakatil haq subhanallahi. Ada peristiwa apa? Ada peristiwa yang membedakan antara hak dan batil, antara iman dan logika. Makanya peristiwa ini ada orang-orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat lalu mereka mutlak dari agama Islam. Artinya mereka sudah bersyahadat, sudah masuk Islam. Akibat peristiwa Isra wal Mi'raj ini banyak yang kembali lagi kepada kekafiran. Kenapa? Karena mereka tidak percaya, mereka tidak yakin kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencapai perjalanan minal laili, separuh malam dari Mekah menuju ke Palestina. Jadi orang kafir tidak percaya, termasuk pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Jahal. Makanya Abu Jahal katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apa benar tadi malam ente pergi dari Mekah sampai ke Palestina?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Betul." Kata Abu Jahal, "Kalau memang benar kamu dari Palestina tadi malam, coba angkat kakimu sudah ada Wahai Muhammad." Rasulullah angkat. Kata Abu Jahal, "Sudah kiri lagi." Kata Rasulullah, "Kalau dua-dua saya angkat, maka saya ketum." Inilah logika orang kafir. Iman Islam tidak bisa dijangkau dengan logika. Makanya umat Islam itu kadangkala ada ustaz-ustaz yang baru belajar ceramah, mereka melogikakan Islam sehingga berani sekali mengkafir-kafirkan, membidah-bidahkan kepada sesama muslim. Padahal yang kafir itu sudah jelas. Orang yang tidak beragama Islam, artinya Kristen, Hindu, dan Buddha, itulah orang kafir. Kalau orang Islam adalah orang beriman. Amin. 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 Allahumma. Itu baru namanya dakwah. Jadi jangan membidah-bidahkan, jangan mengkafir-kafirkan sesama muslim. Tidak mudah untuk jadi orang Islam. Saya kurang lebih 16 tahun pernah jadi pendeta, pernah. Walaupun hanya 16 tahun, saya pernah jadi pendeta. Dan orang-orang yang memiliki jabatan pendeta itu rata-rata intelektualnya, intelijensinya, kemampuan berpikirnya, logikanya di atas rata-rata. Makanya saya bilang kalau kita memandang Islam sekaligus merefleksikan, mengaplikasikan Islam hanya dengan logika, maka sudah barang tentu kita akan kalah dengan orang-orang kafir. Karena kafir ini jago logika. Saya tidak cenderung belajar Islam itu kepada ilmu fikih. Saya tidak cenderung belajar ilmu fikih. Kenapa? Karena ilmu fikih itu di atas langit ada langit. Yang satu bilang duduk salah, yang satu bilang duduk benar. Saya masuk Islam bukan kunut atau tidak kunut. Saya insya Allah masuk Islam lima waktunya sholat syukur dua rakaat. Kunut atau tidak kunut, saya tetap menjalankannya.
menurut orang yang kunut-kunut adalah doa, yang tidak kunut lebih cepat, lebih bagus. Apa yang ente mau persoalkan? Kasihan. Sementara orang kafir di luar sana tunggu-tunggu. Kapan ada orang Islam berdebat? Disitulah mereka bermain untuk memporak-porandakan benteng ukhuwah Islamiyah. Kita sendiri yang mengundang. Saya bekas dari kafir, anti Islam, guru. Bagaimana menghancurkan Islam? Pakai orang Islam. Ini kita belajar Isra wa Miraj, jangan hanya menitik beratkan pada sholat. Di dalam peristiwa Isra wa Miraj ini ada peristiwa siddiq, ada peristiwa kejujuran. Karena ketika Rasulullah SAW ditantang oleh orang-orang kafir, Abu Bakar Siddiq sebagai sahabat yang senantiasa mendekati Rasulullah, orang-orang kafir tanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kamu tidak tahu apa yang dilakukan teman Muhammad? Saya tahu. Apakah kamu percaya yang dilakukan Muhammad? Kata Abu Bakar Siddiq, lebih daripada itu, aku percaya apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Muhammad. Maka di saat itulah Abu Bakar diberi marga, diberi gelar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang jujur. Maka namanya menjadi Abu Bakar Siddiq. Kita jangan cuma bicara soal sholat dulu, karena peristiwa Isra wa Miraj ini dia berjalan dulu, baru dia naik. Dia tidak langsung naik ke Sidratul Muntaha. Tidak. Dia berjalan dulu. Dan dalam perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau didampingi oleh malaikat Jibril. Ada orang Muslim yang SMS kepada saya, Ustaz, ente ada di mana sekarang? Saya bilang saya di Batam. Dalam rangka apa Ustaz? Dalam rangka memenuhi undangan Isra wa Miraj. Dia tanya sama saya, apa itu Sidratul Muntaha Ustaz? Saya bilang masa ente orang Islam sudah lama, sudah Ustaz, tidak tahu Sidratul Muntaha. Saya ada yang masih baru masuk Islam tahu apa Sidratul Muntaha, masa antum tidak tahu? Oh my Ustaz, itu semua perkara yang tidak berguna. Dia bilang sama saya. Saya bilang berani sekali juga yang dia mengatakan bersumpah atas nama Allah, wallahu bikulli syai'in alim, antum sebagai seorang penceramah masa tidak tahu Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha itu adalah sebatang pohon. Di bawahnya itu terdapat empat buah sungai yang mengalir, dua yang tampak oleh mata, dua yang tidak tampak oleh mata. Yang tampak oleh mata itu adalah Efrat dan Nil yang ada di Mesir dan ada di Afrika, dan yang tidak tampak itu salah satunya adalah sungai yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Sungai Al-Kausar. Jadi pohon itu ada empat sungai yang mengalir, dua yang tampak oleh mata dan perhati, dua yang tidak tampak, salah satunya yang tidak tampak itu adalah Al-Kausar. Itu Sidratul Muntaha. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju ke Palestina menurut Abu Jahal, perjalanan nenek moyang mereka dari Palestina, dari Mekah menuju ke Palestina, Palestina kembali ke Mekah, itu memakan waktu 40 hari 40 malam. Sementara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya mindalaya separuh malam, sepenggal malam, setengah malam. Ini yang mereka tidak percaya. Ini yang orang-orang tidak percaya sehingga mereka ragu.
kembali lagi kepada ketakwaan. Jadi setelah Rasulullah berangkat dari Mekah menuju ke Palestina, ada 3 kali Rasulullah transit. Yang pertama beliau transit di Thayyibah. Ditanya oleh Rasulullah, wahai malaikat Jibril, saudaraku, ini apa nama tempat yang kita singgah sekarang ini? Kata Jibril alaihissalam, ini adalah Thayyibah. Mereka turun dan kemudian mampir melaksanakan sholat 2 rakaat. Dari perjalanan dari Mekah menuju ke Thayyibah, ada suara yang berseru 3 kali, wahai Muhammad, Muhammad, Muhammad. Rasulullah bertanya, suara apa itu wahai Jibril? Itu adalah suara yang berseru, apabila engkau berpaling wahai Muhammad, maka umatmu menjadi Yahudi. Dari situ mereka sholat, kemudian mereka lanjutkan perjalanan sampai ke sebuah gunung. Bertanya Nabi, gunung apa itu wahai Jibril? Ini adalah Bukit Kursina, tempat di mana Musa berhadapan muka dengan Tuhannya. Mereka sholat 2 rakaat, kemudian mereka lanjut perjalanan menuju ke Bethlehem. Sampai di Bethlehem mereka turun melaksanakan sholat 2 rakaat. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Jibril saudaraku, tempat apakah ini? Ini adalah Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dari tidak langsung sampai ke Palestina, mereka mampir dulu 3 kali dan kemudian tiba ke Palestina. Saya pernah kuliah di Israel, dan bagi pendeta-pendeta yang belajar ke Tel Aviv, mereka yang belajar ke Sederot, sekolah tinggi teologi Sion, mereka bisa masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Ada 3 agama di situ, ada Yudaisme, ada Ortodoks, ada Islam. Kalau kita sampai ke atapnya Masjid Al-Aqsa, di sana ada telapak kaki manusia. Kalau dalam ukuran sepatu, sepatu orang modern, itu ukuran sepatunya 46 sampai ukuran 47. Kaki siapa itu? Jangan dibilang ini isyawat ini cerita omong kosong. Kakinya, kaki kanannya ke depan, kaki kiri ke depan, sampai hari ini itu adalah kaki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika akan menanjak menuju ke Sidratul Muntaha. Makanya saya semangat betul kalau bicara soal Isra wal Mi'raj. Nah, dari sini kita akan melihat mana orang Islam yang mengikat, mana orang Islam yang betul-betul beriman. Kalau dalam beriman Islam, Bapak Ibu tidak usah mengedepankan pengetahuan. Yang perlu kita kedepankan adalah pengetahuan. Mengapa orang menjadi kafir? Karena mereka mencoba mengedepankan pengetahuan. Tidak sedikit orang-orang genius, orang-orang pintar, bahkan ahli filsafat kelas dunia, seorang peneliti tentang human, tentang manusia, yang bernama Robert Darwin, di akhir kematian beliau, dia mengakui bahwa semua makhluk di dunia ini penciptanya adalah bukan makhluk. Semua orang-orang pintar di dunia ini mengakui bahwa segala yang ada di dalam dunia ini ada yang menciptakan. Bahkan baru-baru ini, seorang yang meneliti bentuk alam semesta yang bernama Profesor William Frank Steiner dari Jerman, bersama dengan komunitas yang ada di Amerika, mereka menggunakan alat yang paling canggih yang ada di NASA, meneliti bentuk daripada alam semesta raya. Apa yang mereka temukan? Yang mereka temukan ternyata bentuk daripada alam semesta ini seperti trompet. Itu ada dalam buku saya yang berjudulnya dan perlu saya kiamat. Dunia ini berbentuk trompet.
SAW bersabda, bentuk daripada alam semesta ini. Apa yang dimaksud dengan sangkakala? Sangkakala itu kata Rasulullah seluas langit dan bumi. Sama dengan penelitian Friedrich Schleiden, bahwa bentuk daripada alam semesta ini seperti trompet. Nabi kita ini pengetahuan yang beliau miliki di atas rata-rata. Bahkan banyak ilmuwan yang masuk Islam tertarik dengan penemuan-penemuan yang ada di dalam Al-Quran. Kita orang Islam sendiri yang tidak tahu, bahkan mengabaikan isi daripada Al-Quran. Dan memang Al-Quran ini hanya kepada orang-orang beriman. Saya juga masuk Islam karena tertarik dengan Al-Quran, bukan dengan orang Islam. Sebagai pendeta yang bertugas, saya bilang, katakan kepada anak istri saya, kita tinggalkan agama Kristen ini, kita perlu agama Islam. Karena ajaran daripada agama Islam, bukan karena mau menikah, bukan karena ikut-ikutan. Kami sekeluarga, saya istri dan tiga orang anak, memeluk Islam karena ajaran agama Islam. 8 tahun saya membaca, meneliti, melihat, bahkan sampai di Israel saya belajar, ternyata orang Yahudi mengakui kehebatan keilmuan yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Tapi untuk mereka beragama Islam, mereka sangat menolak. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, saya sudah bicara dari tadi. Saya katakan kepada panitia, yang paling utama dalam dakwah ini adalah sound system. Saya tidak bisa melanjutkan dakwah saya karena terpengaruh dengan membaikkan sound system. Kemarin dulu malam saya ceramah di masjid, apa itu? Nah, sampai 10 menit saya berpikir karena tidak sound system. Ini yang paling penting bagi kita. Kalau sound system tidak terukur, tak kocak kacir sebenarnya apa yang saya. Saya tidak bisa melanjutkan materi ini. Bapak Ibu saudara-saudara dihadirkan di bagian sini, kita akan membangun masjid. Masjid ini masih banyak yang perlu direnovasi. Saya tidak bisa melanjutkan. Saya sudah biasa terima ini dari kebunan saya. Di setiap masjid yang ente yang melakukan, ini yang paling utama. Tanya semua pembicara, waktu presiden kita susul Pak Prabowo, dia berbicara, dia terganggu. Saya berbicara, berbicara. Memang di luar bagus, dengar, tahu saya. Tapi saya yang tidak senang kalau pecah. Ini jadi pelajaran bagi kita semua. Ternyata dakwah itu yang paling penting. Kenapa kita bersalah berapa kali ini? Kenapa di pasir kita masih ini? Tidak merasa komplain. Karena enak saja. Sewa itu konten tunggal yang diwasarkan dan ditanggung itu bagus dan suara. Supaya berjalan berapa kali. Dan kami dari rumah berpulang saya sudah bilang dengan posisi ini kurang baik. Karena berbicara tidak terkenal. Memang di luar sana adalah